Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khonfilah, kita lanjutkan pembahasan macam-macam sihir. Sekarang kita memasuki sihir yang ketujuh, yaitu sihrul marad, sihir sakit. Kalau ada orang yang sakit terkena sihir, di antara tanda-tandanya, pertama, alamun syadidun fi udwi minal a'dha, rasa sakit pada sebagian anggota tubuh. Penyayah, jadi anggota tubuh yang bagian mana saja itu terasa alamun syadid, sangat sakit. Yang kedua, naubatus sar'i atau atasan nuwajatul asawiyah, urat saraf tersumbat. Jadi nanti ada salah satu urat sarafnya itu tersumbat. Shalalu udwin min a'dha'il jasad, ada sebagian anggota tubuh yang lumpuh. Shalalun kuliyun lil jasad, yang keempat, lumpuh secara total seluruh anggota tubuhnya. Ta'atulu ahadil hawasi anil amal, tidak berfungsinya sebagian panca indera. Mungkin nanti telinga enggak berfungsi, atau mata tidak berfungsi, dan atau mungkin lisan tidak bisa bicara. Ini diantara ya indikasi orang yang terkena sihir marad. Tapi di sini saya mengatakan, wa uhibbu an unabbih ala anna ba'd hadhil aqrad tashabahu marad al udwiyah. Saya ingin mengingatkan ya bahwa indikasi-indikasi ini sebetulnya menyerupai indikasi-indikasi sakit anggota tubuh pada umumnya. Artinya kalau ada anggota tubuh yang sakit atau ada orang yang lumpuh seperti stroke banyakkan, nah itu tidak berarti mereka itu semuanya terkena sihir. Maka untuk membedakannya bagaimana, apakah orang ini sakit terkena sihir ataukah dia sakitnya sakit biasa saja? Nah, wa yatimmu tafriq bainahuma. Nah, nanti ya untuk membuktikan itu kan, apakah orang ini sakitnya terkena sihir ataukah ya sakit pada umumnya, yaitu untuk membedakannya dibacakan ayat-ayat ruqyah kepada orang yang sakit. Fa in sya'ara al-maridu fi asna'i sima'ih liluqyah biduhatin aw tadi aw suda'in aw ihtizajin fi atrafi aw ayyi taghayyurin fi jasadi. Dan nanti wanfilah, setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, kalau orang yang sakit ya dia merasakan, ya merasakan ketika mendengar ayat-ayat ruqyah, seperti dia kejang-kejang upamanya, ya kejang-kejang, atau dia mengalami pusing, ya mengalami pusing, atau ya seperti mati rasa, ya atau mengalami mati rasa pada ujung jari jemarinya, atau ada perubahan ya di dalam tubuhnya, pokoknya ada pengaruh ya dari ruqyah yang dibacakan. Nah, fal maradu kama dakarna, berarti orang yang sakit ini itu jelas terkena sihir.
ya terkena sihir. Wa ila fa huwa maradun udwiyun yu'allaju 'indal attiba. Nah, kalau tidak ada pengaruh ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, berarti itu adalah penyakit biasa, penyakit umum yang diobati oleh dokter. Ya tinggal bawa aja ke dokter atau ke rumah sakit, ya. Itu berarti bukan karena sihir. Itu jadi untuk membedakannya. Kemudian kaifa yatimmu sihrul marad? Ya bagaimana ya? Nah, ini bisa terjadinya sihir marad, sihir sakit ini. Nah, iwan filah ini secara garis besarnya ya. Nah, ini sama sebetulnya, sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa si jin ini adalah jadi tetap berpusat atau bersarang di otak. Ya kenapa? Karena otak ini adalah sebagai pengendali. Ya, sebagai pengendali ini. Nah, kemudian nah nanti ya. Jadi fa'in saya lewatkan fa'ida usibal insanu bisihril marad tamar kazal jiniyu fil muh indal markaji al mukallafi bih min kibali sahir. Payastakirru fi markaji sam'i awil basari aw ihsasil yadi awil rijli. Nah, apabila seseorang ya terkena sihir marad, terkena sihir sakit ini, tamar kazal jiniyu fil muh, maka jin ini adalah bersarang di otak. Ya, bersarang di otak. Nah, sesuai dengan yang diperintahkan tukang sihir atau tukang santetnya. Fayastakiru pimar gajis sam'i. Sehingga nanti jin, ya, bakal menetap, itu kan, bakal menetapnya itu adalah pada syarat, ya, pada urat-urat yang berkaitan dengan pendengaran atau penglihatan. Atau untuk gerakan tangan atau gerakan-gerakan kaki. Nah, jadi kalau umpamanya ya si jin ini bermarkasnya itu kan ya pada bagian urat-urat yang berkaitan dengan pendengaran sehingga nanti orang ini bisa tuli. Ya, atau awil basor berarti nanti orang tersebut bisa buta. Aw isasil yad awir jili. Nah, nanti kakinya, tangannya tidak bisa bergerak atau kakinya tidak bisa bergerak. Nah. Wa inda dalik yakunul udwu baina salasi halatin. Maka ya. Nah, kalau jin ini sudah bermarkas di situ, maka anggota tubuh itu tidak akan lepas dari tiga keadaan. Imma ayyamna al-jiniyu bi qudratillah al-isharati tamaman minal wusuli ilal udwi payata'attalul udwu anil amal payusabu al-maridu bil amma awil buk awis suma awis salal al-udwi. Nah, pertama ya, jin ini bisa menghalangi dengan kekuasaan Allah isara-isara secara total, gitu kan, minal usuli ilal udwi. Nah, jadi nanti akan menahan, ya, si jin ini akan menahan. Nah, isara-isara secara sempurna, bagaimana supaya anggota tubuh ini adalah bisa terpengaruh. Sehingga, ya, nanti ada salah satu anggota tubuh orang yang sakit ini tidak berfungsi. Contohnya, orang yang sakit ini pertama adalah bisa menimbulkan bil amah, artinya kebutaan. Ya, awil bakmi atau kebisuan. Orang ini bisa bisu, awil somem atau orang ini bisa tuli. Ya, awis shalalil udwi atau anggota tubuhnya nanti bisa lumpuh total. Ini Pak, ini yang pertama ini.
Jadi ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa imma ayyamna al-jiniyu bi qudratillah al-isyarah ahyanan wa yatrukuha ahyanan. Fa yata'attalu al-udwu marrah wa ya'malu marrah. Terkadang ya jin ini bisa menahan isyarah-isyarah ini ahyanan. Wa yatrukuhu ahyanan. Artinya tidak permanen, Pak. Ya, kadang-kadang jin ini bisa menahannya, terkadang jin ini adalah bisa melepasnya, bisa meninggalkannya. Sehingga fa yata'attalul udwu marrat wa ya'malu marrat. Terkadang ada anggota tubuh yang tidak berfungsi, terkadang juga berfungsi. Nah, kalau yang keadaan pertama tadi total, banyak orang ini jadi buta atau bisu atau tuli atau seluruh anggota tubuhnya tadi adalah lumpuh. Tapi kalau keadaan yang kedua tidak. Kalau keadaan yang kedua itu adalah hanya terkadang-kadang. Ya hanya kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang tadi adalah banyak biasa normal. Tapi kadang-kadang datang tidak normal. Ini adalah keadaan yang kedua. Wa imma ayaj'al al-jiniyu bi qudratillah al-mukh yu'ti isyaratin mutatabahatin mutataliyatin syari'ah bila asbab fayatasallabul udwu wala yastati'ul harakah wa illam yakun mashlulan. Nah, kalau yang ketiga, jin ini akan menjadikan ya otak ini memberikan isyarat secara terus menerus ya dengan cepat tanpa ada sebab. Dan sehingga fayatasallabul udwu, ya ada sebagian anggota tubuh nanti yang kaku. Ya ada sebagian anggota tubuh yang kaku. Wala yastati'ul harakah, sama sekali tidak bisa bergerak. Ya tidak bisa bergerak. Wa illam yakun maslulan, walaupun tidak lumpuh. Kebanyakan, banyak walaupun ya anggota tubuh itu tidak lumpuh. Tapi nanti ada sebagian anggota tubuhnya itu yang kaku. Upamanya ya lututnya kaku gitu kan, sehingga kaki tidak bisa digerakkan, atau mungkin tangannya ya bagian sikutnya upamanya kaku ya sehingga sulit untuk digerakkan ya wa illam yakun maslulan, jadi walaupun orang itu tidak sampai lumpuh tadi. Nah, ikhwan fillah, mengenai ya tukang mengenai sihir sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa tukang-tukang sihir ini sebetulnya tidak bisa memadaratkan siapapun tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya mengatakan jin menahan dengan kekuasaan Allah ya atau dengan izin Allah. Kemudian ikhwan fillah, saya menyebutkan begini, waqad kana kasirun min al ya atibai la ya'tarifuna bidzalik wa la yusaddiquna bih. Banyak dunia ya para dokter yang tidak mengakui dan tidak membenarkan hal ini. Ya, tadinya ya, jadinya banyak dokter yang tidak percaya masalah-masalah ini. Tapi falamma ra'au bi ummi ayunihim halatin wa halatin inda dalik lam yajidu buddan minat tasdik wa taslim li amrillah al-aliyyi al-qadir. Artinya apa ya? Tapi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, halatin wa halatin, maksudnya adalah keadaan, satu keadaan dari beberapa keadaan, artinya dia menyaksikan, Pak, kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ketika para dokter menyaksikan hal-hal seperti itu, baru mereka mengakui. Ya, baru mereka membenarkan adanya sihir marad ini. Dan mereka adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha kuasa. Nah, diantaranya Syekh mengatakan, waqad ja'ani marratan tabibun. Pada suatu ketika ada seorang dokter datang kepadaku. Ini kata Syekh Wahid ya. Waqala jitu li amrin ya adhasani. Saya datang ya kepada Anda ya, ingin membicarakan sesuatu yang membingungkanku. Ya, yaitu si dokter ini adalah bingung.
Lalu Syekh menjawab, khairan, mada hadasa. Semoga baik-baik saja, apa yang terjadi? Qala, si dokter ini menjawab, ja'ani rajulun bibnihi al-mashluli alladhi la yastati'u ayataharak. Ada seorang laki-laki, dia datang kepadaku membawa anaknya yang lumpuh. Alladhi la yastati'u ayataharak. Yang sama sekali tidak bisa bergerak. Ya, ada sama sekali tidak bisa bergerak. Falamma kashaftu alaihi alimtu ana musabun bimaradin fi fiqrati dhar. Nah, setelah diadakan diagnosa atau diagnosis, maka saya mengetahui ternyata si anak itu dia adalah terkena penyakitnya itu kalau bahasa kita terjepit urat belakangnya. Gitu ya. Nih, sakitnya itu ini, urat belakang, urat punggung, ini terjepit. Wa hada itashisil atiba la yashfa. Maksudnya ya, penyakit yang semacam ini dalam ilmu kedokteran, ini sulit untuk disembuhkan. Ya, sulit untuk disembuhkan. La bi amaliyah wala bi ghairiha. Maksudnya ya, baik dengan diopati ataupun dengan cara apapun, itu pokoknya sulit untuk disembuhkan. Kemudian, qala, wa ba'da bid'ati asabi'. Nah, setelah ya, semingguan lebih, maksudnya ya, setelah semingguan lebih, ja'ani rajul, fasa'altuhu an waladihi al-mashluli shalalan ruba'iyan. Nah, jadi si orang itu datang lagi, ya, kepada saya, kata dokter ini. Begitu orang itu datang kepada saya langsung menanyakan mengenai anaknya yang lumpuh itu. Ya, yang lumpuh itu. Faqala, lalu dia menjawab, alhamdulillah, al-ana yajlisu wa yamshi alal ha'id. Jawaban si orang itu, alhamdulillah, sekarang dia sudah bisa duduk dan dia juga sudah bisa berjalan dengan pegangan tembok. Artinya ya, jalan tapi belum bisa lepas tangannya, masih pegangan ke tembok dia, masih merayap gitu kan. Nah, fakultu lahu, lalu saya bertanya kepada orang tersebut, inda manda dawaitah, artinya kepada siapa kamu berobat? Padahal secara ilmu kedokteran gitu kan, itu adalah sangat sulit untuk disembuhkan, kok bisa? Maka orang itu menjawab, inda wahid, saya berobat datang kepada Syekh Wahid, gitu ya, ke Syekh Wahid Abdus Salam, yaitu yang menulis kitab ini. Nah, qala tabib, fajitu li'arifa kaifa 'alajta hadzal marid. Nah, kata dokter ini, nah sengaja, maka saya datang sekarang kepada Anda, saya ingin tahu bagaimana cara Anda mengobati orang itu, gitu kan ya. Orang yang sakit itu kok bisa? Fakultulah, lalu aku menjawab, ya, kata Syekh. Ya, cara pengobatan saya hanyalah qara'tu 'alaihi ayatin min kitabillah. Saya membacakan beberapa ayat dari kitabullah, summa qara'tu lahu ruqyatan 'ala zaitil habbati sauda. Lalu saya membacakan ruqyah kepada jinten hitam. Atau sekarang habatus sauda. Ya, saya bacakan ruqyahnya itu ya ke habatus sauda, wa amartuhu ayadihi nabi al-aqda al-mashlulah. Lalu saya perintahkan agar ya minyak zaitun ini, zaitul habatus sauda, minyak habatus sauda, agar diminyakan ke seluruh anggota tubuhnya yang lumpuh. Jadi setelah diruqyah itu, kemudian ya semua anggota tubuh yang lumpuhnya supaya diminyakin pakai itu. Walaysa minni syai wala bi yadi syai asyfa quluhu bi yadi. Artinya saya tidak punya apa-apa lagi, saya tidak bisa apa-apa lagi, gitu kan ya. Nah, yang menyembuhkan semuanya hanyalah ada di tangan Allah. Jadi saya mengobati saya seperti itu aja, yaitu dengan cara meruqyah, dan saya bacakan ruqyah itu ke habatus sauda,
Kemudian setelah dibacakan, saya perintahkan agar habal tausauda itu adalah ya diminyakkan ke seluruh anggota tubuhnya yang lumpuh. Dengan izin Allah, maka orang ini adalah sembuh. Ini iwatillah ya. Ini diantaranya adalah ada baru dokter ini adalah percaya gitu kan ya. Nah, tadinya banyak dokter-dokter ini yang tidak percaya tentang masalah ruqyah-ruqyah ini. Kemudian ilaju sihril marad ya, cara mengobati orang yang terkena sihir sakit ini atau sangket kalau bahasa kita, sehingga orang ini jatuh sakit. Nah, yang pertama adalah hampir sama dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya, taqra'u alaihi ruqyah, bacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah 3 kali. Nah, apabila orang tersebut sampai pingsan, nah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kita terus, ya, layani, kemudian kalau jinnya berbicara, kita terus. Itu aja berbicara dengan jin yang ada dalam tubuh orang tersebut. Kemudian, idza lam yusra walakin sya'ara bitaghayyuratin khafifah tutihi at-ta'limati al-atiyah. Tapi kalau orang ini tidak sampai pingsan, akan tetapi dia ya merasakan ada perubahan-perubahan yang ringan, maka berikanlah kepadanya ta'limatil atiyah. Nah, ta'limatil atiyah artinya pelajaran-pelajaran berikut ini. Yang pertama, tusajjilu lahu ala syarit. Kemudian ya rekamlah ya pada suatu pada sebuah kaset seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Ad-Duhan, surat Al-Jin. Ya, surat Al-Jin, kemudian kisarat suar, artinya surat-surat pendek. Ya, surat-surat pendek Al-Muawwidati, juga surat-surat Al-Muawwidat yang diawali dengan kul a'udzu birabbil falaq atau kul a'udzu birabbin nas. Wa yastami'u li hadzal syarit 3 marrat yaumian. Jadi setiap kali usahakan perdengarkan ya 3 kali. Taqra'u lahu hadhihi ruqyah 'ala zaitil habba as-sauda. Kemudian bacakan ruqyah-ruqyah berikut ini, tadi adalah pada minyak habatus sauda. Ya, sekarang kan sudah ada ya di tempat-tempat, di toko-toko herbal ini sangat banyak ini, minyak habatus sauda. Nah, dibacakan ya ruqyah ini ke situ, wa ta'muruhu ayyudallik biha jabahatahu, lalu perintahkan supaya minyak ya habatus sauda yang sudah diruqyah ini agar digosok kan ke jabahnya. Nah, ini ke keningnya. Ya, ke keningnya. Wa makanil alam min jasadih, dan ke tempat-tempat bagian tubuh yang terasa sakit. Bayangkan mana anggota tubuh yang terasa sakit ya, itu di terus aja digosok-gosokkan. Ya, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ruqyah yang dibacakan ke minyak habatau sauda ini? Pertama adalah surat Al-Fatihah, ya. Yang kedua yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang ketiga surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian yang keempatnya bacakan yaitu ruqyahnya bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasirin Allahu yashfik. Ulang ya. Jadi bismillah dengan nama Allah. Bisa arkika, bisa urkika. Ya, aku meruqyahmu. Wallahu yashfika, dan Allah yang menyembuhkanmu min kulli da'in yu'dik, dari setiap penyakit yang menyakitimu. Wa min kulli nafsin, dan juga dari setiap jiwa. Aw ainin hasidin, atau dari setiap mata yang jengki. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, ini baca ini ya Pak ya. Nah, jadi bismillahi arkika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Yang kelima baca Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi
la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya, baca ini. Allahumma rabbanas ya id ya adhi bil ba'sa. Allahumma rabbanas, ya Allah Rabbnya manusia, adhi bil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Washfi, dan sembuhkan. Anta syafi, engkaulah maha penyembuh. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah, inilah iwan filah yang dibacakan ya ke minyak habatus sauda. Ya, jadi satu surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat Anas, surat Al-Isra ayat 82 ditambah dengan doa yang pernah dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'dik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Lalu Allahumma rabbanas adhi bil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Nah, insyaallah ya. Nah, wa yastamir ala hadhihi ta'limat limuddati 60 yauman. Penyebab ya. Nah, ini coba dia maksudnya gunakan ya minyak zaitun, minyak habatus sauda itu yang sudah diruqyah tadi, ini gunakan selama 60 hari. Ya, 60 hari. Fa idan tahal marad wa ila tarkihi maratan ukhra. Nanti setelah 60 hari ini, nanti bisa diruqyah kembali. Ya, dia kembali. Nah, kalau ternyata mungkin sudah sembuh, ya alhamdulillah. Kalau masih ada, berarti kasih lagi ya ta'limati li mudatin ukhra. Cuman ya, nanti artinya diulang lagi. Ya, diulang lagi. Nah, ini iwan filah ya, cara mengobatinya. Ya, cara mengobatinya kalau ada orang yang terkena santet atau sihir. Kalau bahasa kita, teluh. Gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu saya menjelaskan ada beberapa contoh iwan filah. Ya. Nah, diantaranya adalah fatatun la tatakallam mundu syahrin. Jadi ada seorang artinya gadis, anak gadis masih muda, anak remaja lah, yang dia tidak bisa bicara selama sudah satu bulan. Ya, tidak bisa bicara satu bulan. Ja'ani biha abuha wa ahuha wa hiya samitatun la tatakallam bal la tastati'u antaftaha famaha hatta lit'am. Jadi ada seseorang yang datang kepadaku, jadi bapak dan saudaranya, ya. Wa hiya samitatun la tatakallam. Jadi si anak gadis tersebut dia tidak bisa bicara sama sekali. Ya, bisu dia. Bal la tastati'u antaftaha famaha hatta lit'am. Bahkan hanya sebatas membuka mulut pun tidak bisa untuk makan. Ya, tidak bisa. Allahumma illa idha fatahu anwatan wa a'tauhu asiran aw labanan. Kecuali kalau dipaksa mulutnya itu dibuka. Ya, dibuka. Nah, hanya sekadar untuk memberikan jus atau susu. Ya. Jadi untuk ngasih jus aja atau untuk ngasih susu ini tidak bisa sama sekali. Dia harus dibuka. Dia dibuka dengan paksa baru jus atau apa atau susu tadi bisa masuk. Nah, waqalu mereka berkata, "Ia ala hadhil halah mundu 35 yawman." Artinya ya, si gadis ini ya tidak bisa bicaranya ini sudah 35 hari. Ya, jadi sudah 35 hari ya keadaannya seperti itu. Falamma sami'at ruqyah takallamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu ya syekh ini membacakan ruqyah-ruqyah dan si gadis tersebut mendengar ruqyah yang dibacakan oleh syekh ini, takallamat, langsung si gadis ini bisa bicara. Ya, ini bisa bicara. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ya sebagai contoh yang pertama. Yang kedua, jiniyun yumsiku rijla mra'atin
Ada juga Pak jin yang dia memegang kaki seorang wanita. Ya ada. Jadi kaki seorang wanita itu dipegangin sama jin. Qalat bi annaha tashuru bi alamin syadid kini jeliha. Jadi si wanita ini adalah merasakan ya sakit sekali di kakinya. Ya, jadi kakinya itu terasa sangat sakit. Nah, lalu saya mengatakan la'allahu rumatis. Ini paling rematik gitu kan ya. Ini paling rematik ini. Walakini qultu, akan tetapi saya berkata ya aqra'u 'alaiha ruqyah. Oke. Mau saya cobalah gitu ya, mau saya bacakan ruqyah. Dan ya, hasatan wa hiya la tastati'u an tamshiya illa bi su'bah. Memang ini ya wanita ini adalah tidak bisa berjalan kecuali dengan sulit sekali. Ya karena sakit, saking sakit ya di kakinya itu. Walamma an sami'at al-Fatihah. Ini yang ruqyahnya baru surat Al-Fatihah yang dibacakan. Maka ketika ya si wanita ini mendengar surat Al-Fatihah, hatta suri'at wa nataqal jinniyu. Sehingga wanita ini pingsan dan jin yang ada dalam tubuhnya itu bicara. Wa ahbaroni bi anna yumsiku rijlaha, dan kata jin bahwa akulah yang megang kaki si wanita ini. Ya, jadi ternyata kakinya terasa sakit itu karena itu dipegangin oleh jin. Fa amartuhu ay yakhruja ta'atan lillah. Lalu aku perintahkan agar jin itu keluar dari tubuh wanita ini dengan ketaatan kepada Allah. Fa kharaja, maka jin tersebut pun keluar. Wa qamatil mar'atu tamshi, dan wanita ini pun bisa berdiri dan bisa jalan. Walhamdulillah. Nah, jadi kalau ada mungkin sekarang keluhan ya, suka sakit itu banyak di salah satu anggota tubuh kita. Nah, coba diruqyah. Ada lagi Pak, wajhu ya iltaqa bisababil jinniyu. Nah, ada juga Pak orang yang wajahnya itu apa namanya? Meletot, Pak. Kayak orang setruk. Nah, katanya ya, ininya nih. Ja'ani hadzal rajul wa wajhu multafun ilal liyatil yumna. Artinya meletot ke arah kanan, Pak, gini. Ya, itunya itu. Ilam akun wahiman itu ya. Jika kalau saya tidak salah lihat masuk kata saya ini. Iltifatan wadihan. Pala makarotu alai ruqyah. Nah, macam-macam ini, Pak. Jadi ada orang yang ya semacam kita setruk ya. Karena ini yang meletot gini kan. Menyon ya. Nah, kalau bahasa kita menyon ya. Nah, kemudian pala makarotu alai ruqyah, maka ketika saya bacakan kepadanya ruqyah, nataqal jinniyu, maka jin itu langsung bicara. Wa qala innahu adani, dan kata setan, kata jin, ya orang ini telah menyakitiku. Artinya ini balas dendam jin ini, Pak. Ya, jin ini adalah telah menyakitiku. Nah, kemudian fa aqnatuhu bi annahu lam yarahu. Artinya lalu saya ya memberitahu gitu kan, meyakinkan kepada jin ini, dibawa si orang ini adalah bukan sengaja. Kenapa? Karena manusia ini kan tidak melihat Anda gitu kan. Paham maksudnya? Anda mestinya jangan balas dendam. Kenapa? Jadi kalau orang ini adalah menyakiti Anda, nah itu karena ketidaktahuan, karena Anda tidak terlihat. Ya, Anda kan tidak terlihat. Wa anna dalik muharramun alal jinni. Ya, dan itu adalah diharamkan bagi bangsa jin membalas dendam karena ketidaksengajaan, karena dia tidak melihat. Saja. Nah, wa amartu bil ma'ruf wa nahaitu 'anil munkar, lalu saya menyuruh dia supaya melakukan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Akhirnya dia pun memenuhi dan ya, dan dia juga keluar. Walhamdulillah wa qama rajul ba'dama iktadala famuhu. Walhamdulillah. Kemudian dia juga akhirnya sembuh juga, Pak. Yang tadinya sudah menyon ini langsung sempurna lagi. Ya, langsung sempurna lagi. Nah, kemudian, nah ini iwan fillah, ada kasus lagi ini. Ya patatun ya apa kofi ila jiha al-atibba'u. Nah, artinya, Pak, ada seorang gadis juga ini, ya. Nah, yang para dokter ini
mereka sudah berusaha ya, sudah berusaha mengobatinya, tapi tidak bisa sembuh ini. Jani waliduha wa qala ibnati usibat bi faj'atin fa ugmiya 'alayha ya wa mundu shahrayn wa hiya 'ala nafsil halah walakinnaha sarat tasma'u lakinnaha la tastati'u an tatakallam wa la taqulu wa la tuharrik ya ay shay'in min jasadiha wa hiya al'an munawmatun bi mustashfa 'asir bi abha nah ya kasul inayati al mutawassithah wa ahbarani ahadul atibba anna jami'al quhus salimah wa hum la ya'rifuna ya mada indaha. Nah, jadi ada seorang bapaknya datang ya, bahwa anaknya itu adalah terkena tiba-tiba terkena sebuah penyakit gitu ya, dan dia itu sampai mengalami pingsan ya. Kemudian setelah 2 bulan ini tidak ada perubahan maksudnya ya. Nah, tapi dia bisa mendengar tetapi tidak bisa berbicara. Kalau mendengar bisa, tapi tidak bisa berbicara. Tidak bisa makan, bahkan tidak bisa menggerakkan ya tubuhnya. Nah, sekarang dia ya berbaring di sebuah rumah sakit. Ya, rumah sakit namanya Rumah Sakit Asir yang ada di Abha. Gitu ya. Nah, kemudian para dokter katanya ya mengkabarkan kepadaku bahwa semua anggota tubuh si anak ini sehat. Artinya dia tuh sakit gitu kan, tapi begitu diperiksa tidak ditemukan. Ini jadi semuanya adalah sehat. Wa hum la ya'rifuna ma da indaha. Jadi semua dokter tidak tahu sebenarnya ini penyakit apa yang menimpa anak ini. Nah, ini salah satu indikasinya Iwan Bila. Kalau orang terkena santet ini terkadang begitu dibawa ke dokter, kadang-kadang dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Ya, artinya ketika diperiksa itu orang ini sehat, apa orang ini sehat biasa gitu kan. Nah, akhirnya wa yaru annahum fatahu laha fathatan ya fil hanjarati tanaffasu minha. Nah, sampai para dokter itu membuat lubang Pak di tenggorokannya. Ya, membuat lubang ada jadi tenggorokannya. Nah, untuk bernapas dari sini. Sehingga wa adhalu laha hurtuman minal anfi dan memasukkan selang dari hidungnya. Sudah ya? Nah, lit takut diminhu maksudnya ini untuk makan. Untuk memasukkan makanan. Likai ta'isu ayyamaha albaqiya alhadasari. Artinya kan? Maksudnya supaya dia tetap bisa bertahan hidup gitu, Pak ya. Jadi selama berada di situ supaya dia bisa bertahan hidup, hanya bagaimana caranya supaya ada makanan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya ini. Nah, walatil kalhalah, ya, dalam keadaan seperti itu, wamen adati annani la adhabu ila ahadin li'u'alijuhu. Mah makana laula anahum atauni birisalatin sapawiyah min ahadid du'at al-fudola awil astiqa al aiza wa huwa Syekh Sa'id ibnu Musbir Al-Qahtani hafizahullah. Faqultu la budda min adhab ilaiha fahdhuru li tasrihan min al-mustashfa li samah li biduhul fi ghari awqati ziyarah wa mu'alajatil madkur. Maksudnya begini, kebiasaanku katanya ya, kalau pasien itu sudah ada di rumah sakit, artinya saya tidak mau datang ke rumah sakit untuk mengobatinya dalam kondisi apapun, kecuali kalau datang kepadaku ya. Nah, artinya kalau datang kepadaku ubahnya ada dari salah seorang duat atau salah seorang ulama ya, atau seorang teman yang mulia datang banyakan supaya tolong banyakan, contohnya banyak ada seorang ulama langsung kirim surat ke Syekh ini bahwa si Pulan sedang sakit di rumah sakit, tolong tengok dia. Nah, kalau ada rekomendasi seperti itu, saya baru berangkat. Ya, saya baru berangkat. Nah, ternyata yang memberikan rekomendasi supaya Syekh Wahid ini berangkat
adalah Syekh Sa'id Ibnul Musbir Al-Qahtani hafizhahullah ta'ala. Ya. Nah, jadi karena sudah ada rekomendasi, maka wah ini saya berarti harus berangkat ke sana. Ya. Padaruli tasrihan minal mustasfa listamahli biduhul fi ghairi awqati ziarah. Artinya, dan ya dari pihak rumah sakit pun mengizinkan kepada saya supaya masuk ke rumah sakit, ya, bukan pada waktu besuk. Ya, ini di luar waktu besuk. Karena kan biasanya ada saat-saat tertentu kan, ya, besuk dari jam berapa. Nah, ini saya ini diizinkan untuk masuk bukan pada waktu besuk tersebut. Kemudian, wajatuha mulqatan ala sarir bihalatin la ya'lamuha illallah minad dhafi. Artinya, lalu saya mendapati ya, si anak gadis tersebut adalah dia hanya terlentang ya di atas sarir, artinya di apa namanya? Tempat kalau kita rawat itu namanya bed ya. Nah, yang tidak dalam kondisi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Artinya badannya sangat lemah sekali. Ya, bahkan tidak mampu dia menggerakkan kecuali kepalanya. Ya ini sudah tidak bisa, Pak. Menggerakkan kepalanya juga bisa tapi harokatan hafifah. Artinya menggerakkan juga pelan gitu kan. Ya menggerakkan kepala juga. Tapi watas mau watubsir. Tapi tetap si wanita tersebut bisa mendengar dan bisa melihat. Ya. Wasal tuha aljami'il a'rad. Fahazat ra'saha bin nafhi. Lalu saya menanyakan ya tentang indikasinya dan dia hanya ya artinya memberikan isyarah dengan kepalanya. Fala ma'arifu madha indaha, setelah saya mengetahui apa yang terjadi pada si anak gadis tersebut, walakinana dahabna li salatil maghrib fad'atu laha fi shalah. Ya lalu saya berangkat untuk salat maghrib dulu, lalu saya mendoakan si wanita tersebut di dalam salat. Suma rojana, lalu saya kembali lagi. Faqaratu 'alaiha surat al-falaq. Lalu saya bacakan kepadanya surat al-falaq. Dan saya bacakan Allahumma rabbana ya adhi bil ba'sa wasfi anta syafi wala syifa ila syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Fana taqatil patat wa takallamat bi fadlihi wahda. Maka si anak gadis itu pun bisa berbicara dengan karunia Allah semata. Faida bil abi wal ikhwan yabkuna minal farah, maka bapaknya saudara-saudaranya semua menangis, tapi menangis karena saking gembiranya. Nah, jadi ini salah satunya iwan filah ya. Sampai orang yang sudah dia berbaring di rumah sakit, para dokter pun sudah angkat tangan karena menurut penelitian para dokter orang ini atau si wanita ini sehat. Ya, ternyata begitu diruqyah. Ya ini anak ini terkena sihir marad tadi. Alhamdulillah sembuh. Nah di sini iwan filah ya. Dia ini sebagai contoh. Bahkan ada juga jin yang menunjukkan tempat sihir. Ada gitu kan, tempat sihirnya. Nah sebagaimana katanya datang seorang anak muda yang sakit datang ke saya bacakan. Kemudian jinnya itu langsung ngomong bahwa dia adalah ditugaskan, diperintahkan sama tukang sihir, lalu dia nunjukkan kepada kami, itu ya, tukang sihirnya yang menyuruhnya, juga menunjukkan kepada kami tempat sihirnya di mana adanya. Ternyata, ya dia mengatakan as-sihru fi atwatil bait. Jadi sihir itu diletakkan di tiang yang ada di rumahnya, ya di tiang. Ya lalu suma amartuhu bil huruj, fahuraja suma dahaba ahluha dasab. Ilal makan al-madkur, fahapparu pawajadu as-sihra awrokan mubazzaqah. Ternyata ya, tiang yang disebutkan oleh jin tersebut didatangin, kemudian digali, ternyata di dalamnya itu dia menemukan kertasan-kertasan, potongan-potongan kertas. Nah, potongan-potongan kertas, dan di situ adalah ditulis huruf-huruf. Yaitu cara menyihirnya itu. Ya, suma adabuha bilma'i, lalu dilarutkan di dalam air, wabatol as-sihr. Dan sihirnya juga batil. Artinya, seorang ini pun adalah sembuh. Nah, ini iwan filah diantaranya adalah mengenai sihir marad. Ya, sihir marad. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah banyak terjadi ya, orang-orang yang sakit seperti ini. Bahkan, saya sering menyaksikan ya. Ya, menyaksikan. Bahkan, waktu itu adalah
kakak kandung saya sendiri, ya begitu selepas melahirkan ini perut ini langsung pak membesar lagi, bahkan lebih besar daripada waktu dia hamil. Gitu ya, lebih besar lagi. Nah sampai usernya itu adalah kayak mau meletus pak, kayak nanah gitu kan ya, besar kayak sebesar telur ini putih itu. Dan ini juga dibawa ke rumah sakit waktu itu, yaitu dokter menyatakan sehat gitu kan ya, oh ini tidak ada, insya Allah akhirnya dibawa lagi ya. Nah dengan ya takdir Allah akhirnya kakak saya meninggal. Nah ini tahunya pak ya. Nah setelah satu tahun kakak saya meninggal, nah ternyata adalah ada bekas pacarnya itu datang ke rumah minta maaf. Kenapa? Karena dia waktu itu tinggal pergi ke Kalimantan. Ya, nah selama di Kalimantan kata dia itu, jadi kakak saya itu selalu menjelma di depannya itu katanya. Nah akhirnya dia karena gak tahan, hanya dia pulang datang ke orang tua saya minta maaf, dan dia mengaku bahwa dialah yang menyihirnya. Tapi nyuruh seseorang. Ya, nyuruh seseorang. Nah, ini adalah saya melihat gitu ya, melihat kejadian-kejadian yang seperti itu tuh banyak sekali. Ada orang muntah darah, kencing darah, buang air darah, ada juga saya melihat sampai rambutnya itu menyatu, Pak. Ya, enggak bisa disisir sama sekali, rambutnya menyatu. Gitu kan? Nah, itu banyak ya, karena saya sering waktu masih di sana itu saya sering ceramah itu ke pinggir-pinggir selatan, Pak. Dan daerah-daerah selatan mulai dari arah Pangandaran sana, Pak. Selatan itu Cijulang sampai ke daerah Pamengpek, ke arah Garut. Itu luar biasa yang namanya ilmu-ilmu sihir ini. Ya, di sana itu masih kental, masih kuat, Pak. Dan ya, nah ini adalah dan banyak sekali gejala-gejala orang yang terkena sihir maron ini. Nah, jadi mudah-mudahan ya, kalau nanti umpamanya kita ada salah seorang tetangga kita atau kerabat kita atau siapa saja, nah yang ada indikasi-indikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, nah coba di rukyah, ya, nah, di rukyah, terutama tadi tentang minyak abatel sauda sekarang sudah banyak, ya dibacakan, bahkan sekarang sudah ada juga Iwan Pilah ya madu yang sudah di rukyah. Itu sudah banyak Pak sekarang. Ya, abatel sauda yang sudah diruqyah. Itu ya, banyak. Bahkan saya juga pernah beli Pak. Ya, beli ini madu ruqyah ini. Nah, sama minyak abatel sauda yang sudah diruqyah. Itu. Kemudian termasuk adalah diminumkan. Itu langsung orang ini muntah Pak. Begitu ini apa, reaksinya itu luar biasa. Ya, muntah dan kepalanya itu langsung pusing, tapi tidak sampai pingsan. Ya, nah ini Iwan Pilah, ternyata ini kita baru yang ketujuh ya. Baru yang ketujuh. Nah, ini mengenai sihir maron. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau untuk penolakan yang pertama adalah kita jangan lupa zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi sore itu termasukkan ada zikir-zikir yang bisa menghalangi hal itu. Yang kedua, jangan lupa sebelum kita tidur. Ya, sebelum kita tidur membaca ayat kursi. Lalu juga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas di kedua telapak tangan kita. Nah, kemudian usapkan dari mulai dari kepala sampai seluruh anggota tubuh yang bisa terjangkau dengan kedua tangan kita. Itu lakukan 3 kali. Insya Allah, ya sihir yang dikirim sama tukang-tukang sihir tadi, insya Allah tidak akan mempan itu. Ya, tidak akan mempan. Itu. Bahkan, saya menyaksikan bahwa di rumah saya sendiri yang kemarin saya baru bangun itu
malam-malam itu Pak, kayak orang melempar batu Pak, ke genteng itu. Beder. Tapi kalau batu kan biasa kelutuk-kelutuk ada jatuh. Ini gak ada yang jatuh. Ya, gak ada yang jatuh. Kadang-kadang pintu itu kayak di ini Pak. Beder. Tapi pintu posisi tetap nutup. Gitu kan ya. Nah tutup-nutup. Nah hanya kita diusahakan. Bagaimana kita baca ayat-ayat rukyah, bacalah Quran terus. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Nah itu biasanya kalau ada benda berita kemudian ada yang jatuh, benda apapun itu ambil. Kita ambil bisa dibakar atau bisa dileparkan lagi nanti kembali lagi kepada tukang nyihirnya. Ya tapi yang sejelas-jelas adalah nah, jangan lupa mengenai zikir pagi dan sore. Itu faedahnya luar biasa. Ya, wallahualam. Tadi Bapak apa, Pak? Mengenai expirednya, kalau masalah rukyahnya saya belum menemukan ya bahwa rukyah ini punya expirednya sekian lama. Tapi mungkin kalau expire madunya atau mungkin expire minyak zaitunnya itu mungkin ada. Karena suka ada kan sebaiknya digunakan ya, nah sebelum tanggal sekian. Ya, tapi kalau rukyahnya ya saya tidak menemukan ada expire rukyah gitu kan ya, gitu. Nah, tidak menemukannya. Makanya berarti kan ya bisa saja kan ya, sampai kapanpun bisa. Bahkan kalau sekarang saya lihat di YouTube itu ada juga beberapa ustadz, Pak, termasuk adalah minyak wangi pun sudah dirukyah. Dan ya sudah dirukyah. Nah, terutama adalah banyak yang rukyah itu di kasturi. Sehingga kalau kita banyak memakai minyak wangi tersebut yang sudah dirukyah, kalau memang nanti ada jinnya, itu juga adalah bisa keluar. Ya, jadi sekarang sudah banyak ini orang-orang yang menerapkan rukyah ini, bukan di madu atau bukan hanya di minyak habatus sauda tadi, ya, tapi sampai di minyak atau di parfum pun, itu sudah ada parfum yang dirukyah. Itu. Nah, ya. Ya itu harus ada khusus Pak. Ya kalau banyak-banyakan tukang-tukang itu ya gak dirukyah kalau itu Pak. Ya gitu. Jadi Bapak bisa dilihat itu ada di YouTube itu ya, dari beberapa ustadz itu. Nah dia menawarkan dan itu luar biasa cukup laris itu ya, banyak karena yang sudah bukti gitu kan ketika menggunakan itu bahasa jin juga nanti bisa keluar. Nah yang kedua, kalau orang yang seperti itu hanya ada gangguan jin biasanya Pak, ya ada gangguan jin ya masuk ke dalam tubuh orang tersebut gitu kan. Nah karena tidak semua jin masuk ke dalam tubuh itu
karena disuruh sama tukang sihir, tidak. Ya kan, karena jin itu kan masuk ke dalam tubuh manusia ini berbeda-beda. Ya, kadang-kadang jatuh adalah karena balas dendam, ya, balas dendam si jin ini. Yang kedua, ya, karena jin ini adalah mencintai ya orang tersebut. Ya, jadi banyak Pak jin itu yang jatuh cinta sama manusia sehingga jin itu masuk ke dalam tubuhnya dan itu biasanya sangat sulit untuk keluar ketika diruqyah. Ya. Nah, ada juga jin masuk ke dalam tubuh manusia. Iseng saja gitu kan ya, hanya iseng. Ada itu ya, ada juga yang disuruh sama tukang sihir. Nah, jadi kalau ini mungkin ya kejadian yang sebagaimana Bapak sebutkan tadi, ya itu bisa jadi bahwa orang itu mungkin ya diganggu jin, tapi mungkin jinnya adalah iseng-iseng saja, ada yang seperti itu. Itu ya. Malah yang keren itu di pesantren saya dulu, Pak. Kalau anak-anak ini mau adzan, dijedotin ke tiang masjid, Pak. Juat aja, langsung pingsan. Begitu pingsan, ceramah, Pak. Itu kan ya. Ceramah, tapi setelah ceramah itu, enggak diruqyah itu, Pak. Ya, begitu itu, mohon maaf, sudah mengganggu. Assalamualaikum, sembuh langsung. Gitu kan ya, sembuh. Jadi ada, memang jin itu adalah ya iseng aja gitu ya, yang iseng aja. Nah, seperti itu. Jadi, bagus Pak, jadi memang yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Ya, karena sahabat juga kan waktu kemarin yang sudah dijelaskan, itu meruqyah orang karena terkena sihir itu kan hanya dengan surat Al-Fatihah dia. Sampai dikasih 100 ekor kambing gitu kan ya. Nah, saking mereka apa bersyukurnya bisa sembuh. Nah, itu dengan surat Al-Fatihah saja. Maka sebetulnya surat Al-Fatihah kita semua juga sudah tahu, ya sudah hafal, maka kita semua sebetulnya bisa meruqyah. Ya, wallahu a'lam. Ya, Iwan Billah sampai di sini. Ya. Insyaallah ini ternyata belum bisa selesai ya. Karena ada sihir kita yang belum sihir najib, yaitu pendarahan terus yang terjadi pada wanita. Ada juga nanti ada sihir taktilul zawad, yaitu orang gak nikah-nikah. Ya, gak nikah-nikah ya bukan karena sudah tua ya. Nah, kalau bapak gak nikah-nikah sudah tua itu mah gak kena sihir itu mah. Dan ya, ya apanya si abah kena sihir nih gitu kan ya. Itu mah bukan gak nikah, tidak ada niatan untuk nikah itu mah ya. Nah, ini biasanya dari gadis atau bujangan gak nikah-nikah itu yang dimaksud, Pak. Itu namanya taktilul zawad, ya. Bukan yang sudah ake-ake tidak nikah kena sihir, bukan. Itu ya. Nah, mungkin sampai di sini, Iwan Billah. Pembahasan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.